mau ikut sholawat lah habis katanya. Pamit dulu, kakak pamit dulu sama penonton adik-adik dari host. Nek mau anu. Aku mau sholawat dulu ya. Nanti aku mau selawat dulu ya. Nanti sambung nanti lagi. Nanti sambung lagi. Ada video lagi, kita ke makam yang lain. Terus like dan love ya guys. Jangan lupa. Dadah. Oke. Brawijaya Pamungkas 5 Raja Majapahit Raden Aryo Damar Adipati Palembang, Raden Kusen Adipati Pecatondo Adipati Terung, Raden Trenggono. Panembahan Budi. Ini ya. Ini silsilahnya ya. Kelima jabatan Raden Kasan. Tiap bulan ya, jadi kita nggak bisa ikut di depan makam ya. Seperti ini ya, kita cukup di luar saja. Ini makam banyak. Masai Minong Istika Kadiruan Putra Patah Masayu Krian Sunan Kudus. Banyak ya sisilahnya ini Nyai Pin. Halo. Kecil ayah ke kecilan nih tadi. Oh iya ya. Enggak cukup ya badannya. Seru banget, tapi hati-hati. Wes tak liatin aku wis mubeng kabeh. Wes tekan kono ya aku mau. Yo kowe mau ndene kan aku tadi. Aku senang kalau di sini. Bapaknya aja terus. Ayah, aku senang di sini. Senang ya? Ketemu ya? Senang aku. Senang kamu? Gimana perasaan? Perasaannya aku nih senang gitu. Seru ya? Alhamdulillah. Guys, padang bulan guys. Padang bulan. Itu. Bagus banget. Padang bulan. Padang bulan itu tak sakit ya kalau lihat ya. Ya orang mau di sini loh. Tuh ada makam-makam kuno loh guys. Guys. Saya neng kono apa? Ini kemungkinan murid-muridnya Eyang ya guys. Kan Eyang itu kan yang ini. Yang Panambahan ini muridnya Sunan Kalijogo guys. Udah lihat tuh ini guys. Nah. Bagus banget. Di sini ya. Diasingkan sama Belanda di Makassar ya, dan beliau meninggal di Makassar. Kalau lihat foto-foto saya, ada saya di makam Mayoran Diponegoro waktu di Makassar. Ada itu beliau sama Ratu Pembayun, istri beliau ya di sana, dan anak-anaknya
Makanya Pangeran Jepun itu. Saya bu, ya, Pak. Seribu. Oh, aku makannya kamu weruh pelang makan sewu blorok ini. Jadi mungkin penambahan Buddha ini adalah guru apa muridnya Sunan Kalijaga sekaligus guru tasawuf ya. Kealirannya mungkin itu